mentalnya harus ke effort untuk back to the China. Cukup pertanyaannya, langsung bisa dimulai.他们今天非常重视这一场比赛吧，然后因为这是西班牙的最后一场比赛了，所以他们会非常重视，然后印尼的很多球迷也会为他们欢呼，然后所以说我们今天打的其实一直是处于在逆境中怎么去打完一场比赛的。Jadi dia menjawab, ya pertandingan hari ini cukup ketat tentunya karena lawan pasti Owi dan Butet memberikan perlawanan untuk memberikan kehormatan kepada mereka sendiri. Jadi dia pasti save the best for the last, intinya begitu. Jadi makanya hari ini sampai 3 babak saling susul menyusul dan beberapa ada yang juga memberi kesalahan gitu kan. Oke, next, Maren. Tadi kan gue kayaknya selebrasinya begitu kayaknya emosional gitu waktu selesai maksudnya tenden selebrasi banget gitu. Nah, apa sih kenapa dia berangkat selebrasi seperti itu, kemudian gimana menurut mereka peta persaingan dari campuran dunia setelah Owi Butet pensiun?还有很多可能这一次比赛没有发挥好打到前的名字，但他们的实力都非常强，然后还有印尼的很多乔丹啊，然后哈菲兹他们。Jawabannya adalah ya pastinya itu hanya spontan saja, dan untuk mengenai setelah Owi Butet pandangan mereka pastinya banyak, tentu akan banyak individu yang lain juga. Dia sebutkan tadi seperti Jepang, kemudian ada Indonesia tadi atas nama ini dan Jordan Hafiz. Ya, pertanyaan ketiga bisa singkat saja. Ada lagi? Sudah tidak ada? Kalau sudah tidak ada, aku ya, udah mau pulang ya.